Maraknya temuan bakso oplosan daging celeng masih meresahkan masyarakat. Apalagi bakso yang positif hasil oplosan daging babi ini terbungkus dalam kemasan dengan label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Penemuan bakso yang tercampur daging babi mengusik kepercayaan terhadap sertifikat halal MUI. Namun MUI menjamin kepastian halal yang dikeluarkannya. Majelis Ulama Indonesia sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat halal sempat dipertanyakan terkait adanya peredaran bakso yang mengandung daging babi. MUI menjelaskan memang ada satu produsen yang terkena kasus bakso babi. Namun sertifikat halal yang dipegang produsen itu dipastikan sudah kadaluarsa pada 1 Desember 2012 saat perpanjangannya dalam proses lalu ditemukan positif mengandung babi. Dari pengakuan tersangka pengoplos bakso dengan daging celeng, bisnis haram yang dilakukannya ini demi meraih untung yang besar. Tersangka berinisial Eka biasa membeli daging dengan harga Rp58.000, lebih murah dibandingkan dengan daging sapi yang biasa dijual dalam pasaran seharga Rp99.000 hingga Rp100.000. Eka mengaku biasa meraup untung dalam 1 kilonya Rp5.000 apabila memakai daging babi oplosan dibandingkan dengan memakai daging sapi yang harganya jauh lebih mahal. Pelanggan Mas Eka itu yang ngegiling di tempat Mas Eka itu pedagang bakso keliling atau pedagang yang memang punya warung bakso, Mas? Pedagang keliling mayoritas. Terus dapat babinya dari mana? Enggak tahu. Mas enggak ngecek apa enggak tahu bedain harga babi? Hah? Enggak ngerti. Di luar kasus ini, MUI menjamin sertifikat yang dikeluarkannya valid karena MUI terus memantau produsen yang memiliki sertifikat halal. Sertifikat pun terus diperbarui 2 tahun sekali. Ya, satu yang kemarin ditemukan itu. Nah, ternyata positif. Ini menurut informasi itu. Apabila itu terjadi, memang belum diperpanjang. Meski begitu, MUI juga mengakui adanya kesulitan mengawasi peredaran daging di pasaran. Pencampuran daging di pasaran di luar tanggung jawab MUI dan sulit dikendalikan. MUI memastikan saat ini hanya ada sekitar 100 produsen bakso atau kurang dari 1% saja yang memiliki sertifikat halal, sisanya tidak. Meski siang cuaca panas, namun menikmati bakso tetap jadi pilihan. Sayangnya akhir-akhir ini banyak warga yang surut minatnya untuk menikmati bakso karena takut dengan daging bakso yang tercampur oleh daging babi. Padahal jika sudah menjadi bakso seperti ini cukup sulit ya untuk membedakan mana yang tercampur babi, mana yang tidak. Penemuan bakso yang dicampur daging celeng telah memukul pedagang bakso keliling. Omset mereka menurun dan kini mereka berusaha mengembalikan kepercayaan konsumen. Para penggemar bakso sendiri mengaku khawatir. Meski tidak berhenti, mereka mengurangi konsumsi sebelum ada kepastian kandungan bahannya. Tidak rasa khawatir, jadi biasanya kita berani untuk makan bakso yang dikirim-kirim. Dan sekarang nggak berani. Paling kita makan baksonya tuh di tempat yang seperti bakso-bakso tempat langganan yang udah biasa kita tahu. Sebenarnya sih khawatir, tapi karena kesukaannya bakso, tapi juga yang dibeli juga memang udah langganan. Jadi aku percaya aja sama abangnya. Pendapatan pedagang bakso kecil pun anjlok hingga 30%. Waktu berjualannya menjadi lebih panjang untuk bisa menutupi operasional. Mereka berharap pemerintah segera menindak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memulihkan kembali kepercayaan konsumen. Pembeli menurun, omset saya juga menurun. Sampai berapa banyak, Pak? Ya, biasanya nyari 200 mangkok, saya nemu sekarang ya paling 150 ke bawah lah. Sampai saat ini, para pedagang bakso dibuat resah oleh ulah segelintir orang yang melakukan pengoplosan bakso menggunakan daging haram. Tim Liputan Trans 7.